Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Fans ID Ting, selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Menemani saat kalian di malam hari ini, kembali Bang Mimin menyuguhkan kabar-kabar menarik ya. Kabar penutup di malam hari ini, semoga dengan kabar penutup ini kalian diberikan ketenangan di dalam beristirahat. Kabar tersebut datangnya dari postingan di Indahria 90, sebagaimana akun ini merepost kembali di postingan Yeni Muri. Dalam postingan tersebut terlihat Yeni Muri bertanya kepada Ayu dengan beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah, Ayu Ting Ting ditanya mengenai cowok yang ia suka, apakah Indo atau India. Tentunya Ayu tak mampu menjawab secara jelas ya. Tentunya kalau dijawab India pasti akan rame, tapi kalau ditanya Indo pun Ayu ragu. Sekilas terdengar Ayu menjawab Indo ya, lalu diperjelas lagi oleh Yeni Indo. Namun Ayu meralat daripada jawaban tersebut. Wah, tentunya ini satu bukti ya kalau Ayu Ting Ting itu saat ini menjalin hubungan yang spesial dengan orang India. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar ya dari para sahabat, diantaranya Gus Miran, kata dia, kalau nggak salah dengar Ayu tadi bilang di mic cowok India sama Indo, nggak mungkin kan kalau Ayu bilang India pasti orang pada rame. Pokoknya yuk, doa terbaik untukmu dan semoga Bilqis mendapatkan ayah yang diinginkan dan sayang Ma Bilqis, amin. Nah, itu adalah satu komentar ya dari sahabat yang mendengar perkataan Ayu secara samar-samar. Marilah para sahabat, kita doakan saja ya, semoga pilihan Ayu adalah India dan mudah-mudahan pilihan itu adalah pilihan yang terbaik buat Ayu Ting Ting. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi, jangan lupa men-subscribe channel ini agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.